Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara membuat agar Google Chrome itu default browser ya di laptop di Windows 10. Nah, caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Bisa masuk terlebih dahulu ke pencarian. Di pencarian teman-teman bisa ketikkan saja default seperti ini. Nah, teman-teman pilih di bagian aplikasi default, teman-teman buka. Nah, jika sudah di sini teman-teman pilih di bagian menu cari aplikasi yang ini ya. Teman-teman tinggal ketikkan saja Chrome seperti ini. Kemudian jika sudah teman-teman langsung saja klik di bagian panah. Nah, kemudian teman-teman di sini ada menu pilihan yaitu tetapkan default. Teman-teman tinggal klik saja tetapkan default. Nah, maka secara otomatis di sini untuk aplikasi defaultnya sudah berubah ke Google Chrome ya, yang asalnya tadi itu Microsoft Edge, di sini sudah berubah ke Google Chrome. Jadi caranya sangat mudah dan juga gampang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.